kembali ke rumah sakit Sarjokowi melihat perubahan yang luar biasa. Yang paling mahal dan paling hebat perubahan mindset. Kalau perubahan gedung ini saya bisa membiayai, tapi perubahan mindset yang sangat mendasar itu yang paling penting. Kita sebagai dokter terlalu meremehkan pengobatan timur maupun tradisional. Padahal saya bisa jadi menteri itu karena dulu dicekoki, diurut, dikeroi, didadang. Dalam istilah sekarang adalah time machine. Wow, masase. Terus pakai apalah Jepang model masase. Sekarang Jawa masase. Boleh dihitungkan. Atau kerongan medical temporary tattoo. Jadi kita harus sadar kalau orang kita butuh yang modern, maka saya bilang intercontinental terapi. Meskipun hakikatnya adalah itu terapi-terapi kearifan budaya dan sudah terbukti karena evidence based medicine. Ya justru yang punya evidence based medicine itu terapi Jawa. Yuk kita yang ngerasain loh. Mana lembaga di dunia yang bisa mengeluarkan evidence based medicine? Saya mau tanya. Tidak ada yang bisa mengeluarkan evidence based medicine. Jadi kan kita ini sebenarnya kampusan bersama-sama. Dan secara nasional dihapusi bersama-sama bahwa kita harus evidence based medicine. Saya mau tanya, yang evidence based medicine itu lembaganya mana yang mengeluarkan? Atau siapa yang boleh menyatakan ini evidence based, mana yang tidak evidence based? Yeah. Kan belum ada kan? Amerika juga tidak punya. Yang boleh menyatakan evidence based medicine itu hanya kepala rumah sakit, bukan asosiasi. Namanya apa? Namanya berdasarkan hospital by law. Apa yang keluar standar operational procedure itu adalah evidence based medicine. Jadi selama ini jamu ada di sini terus SOP-nya dibikin oleh Pak Direktur, itu namanya evidence based medicine.